Mama kang kasih tahu cara naikin emblem dengan cepat. Lihat tuh emblem ini. Halaman banyak, satu halaman, dua halaman, tiga halaman. Sama cara menambahkan halaman event ya. Jadi fungsinya apa aja sih? Pertama, halaman event itu kalian bisa ini reset poin. Ini bisa custom, misalkan dia kalian mau ke physical attack semuanya. Terus ke critical change. Terus kalau mau itu apa sih, meningkatkan hero damage. Ini ya damage semua nih. Yang pertama damage kita agak dulu, Pak. Damage. Ya, ini damage. Terus kalau yang kedua kita bikin yang ini. Si cooldown reduction, cooldown, terus ini apa, ini blood spell vampir, terus ini apa, jika penetrasi dapat uang jadi killer. Ini killer pembunuh, killer ketenangannya terbanyak mendapatkan extra. Jadi kalau bisa, misalkan kalian membunuh hero dapat uang 125, kalau 10 hero berarti 1050. Terus yang ketiga, bang suka pakai ini nih, ini yang balance saat jadi semuanya ada. Hero damage pada hero lawan ini, hero terdekat, terus deh kita memberikan ini nih, ini balance. Nah, jadi ini pertanyaannya, gimana sih cara dapetin apa sih nih, bang, kok bisa banyak? Nah, abang juga kurang tahu kenapa yang kalau pengen banyak itu biasanya ini bisa berupa tiket. Jadi coba ini ya, mau untuk membayar tuh. Misalnya kalian punya tiket bisa baru. Bentar, abang buka dulu akun abang yang satunya ya, bentar. Dulu ini biasaan buat spring out, mana spring out satu teman-teman aja lah. Nih lihat nih kan tuh udah punya dua halaman tangan. Ini cara nambahinnya, kalian harus punya tiket. Cara nambahinnya tuh, ini kalau misalkan lebih dari 3 mah harus punya Starlight member. Abang kan udah punya Starlight member yang itu tuh, yang Layla. Jadi dapat ini apa, Starlight member yang sebelumnya, makanya bisa dapat 3. Kalau kalian mau dapat lagi, beli lagi Starlight member. Terus kita update dulu ini lah. Terus cara naikin emblem buat ke level maksimal, caranya tuh gitu. Ke toko rekomendasi nih, setiap seminggu sekali kalian bakalan dapat ini. Nah, magic dust 60-70, dapat magic dust 2 kali. Kita beli aja semuanya. Jadi jangan terlalu fokus sama beli hero yang gak jelas ya. Lebih baik mah emblem digedein dulu. Dapat 645 magic dust. Ini magic dust ini buat pengganti kekurangan emblem. Kalau kamu gak punya itunya, yang ini gak usah dibeli. Jangan dibeli, ini rugi kalau dibeli.
jadi ngeluarin 4.000 seminggu, atau bisa beli di Lucky Tiket. Nih, Lucky Tiket saya bisa beli kalau mau beli paket cukup. Cuman random dalamnya, tapi lebih efektif kalian beli ini. Harus setiap hari ya beli. There's no time. Buat nantilah. Ntar nih kita udah level lagi tuh cepat. Udah level 46. Si Magic Test ini bisa dipakai di mana aja tuh? Di sini. Kita udah basic kalau ya, ini aja. Oke, sip. Cukup sekian video dari gua. Ntar ini video apa lagi ya kira-kira ya? Bingung kamu juga. Sekarang bikin tutorial-tutorial aja lah. Ya, kasih info-info yang menarik. Dah.